Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Archery Bukit Tinggi, yaitu perkumpulan panahan di Kota Bukit Tinggi, sekaligus pusat penjualan online alat panahan, yaitu archerybukittinggi.com. Kali ini kenalan saya adalah Elite Archery Z28. Jadi di sini ada Elite Archery, di mana XL to XL-nya ada 32,5. Ini ada Elite Archery, dan juga ini dari kayu, sangat eksklusif dari Elite Archery. Oke, baik. Inilah tempat latihan panahan kami di Simpang Biru. Berada di pusat Kota Bukit Tinggi yang berdekatan dengan kantor Wali Kota Bukit Tinggi. Baik, kali ini kita akan mencoba juga tip trik dalam memanah. Sekarang kita punya target ada 30 dan 50 meter. Baik, kita akan coba menembak di jarak 50 meter. Di sini angin cukup kencang, jadi tantangan sendiri bagi kita. Lapangannya sangat luas. Di alat panah ini kita bikin suatu alat bantu namanya kisser. Jadi ini menentukan anchor bagi string kita, dan juga ini ada pip sight. Jadi kisar ini berada nanti di bawah tepi bibir kita. Oke, bisa dilihat. Menambah keakuratan. Kita dalam latihan memanah disarankan untuk memakai 12 anak panah, sehingga kita tidak terlalu sering bolak-balik, dan juga hasilnya untuk menambah daya tahan kita. Angin sangat kencang sekarang di sore hari. Bisa dilihat dari tenda yang berkibar-kibar.
Oke, kita lihat hasil tebakan sesi pertama. Oke, baiklah, inilah hasil tembakan kita di 50. Masih harus banyak belajar. Masih ada yang 6, masih ada yang 7. Dan alhamdulillah, yang penting kita harus latihan dan latihan. Demikian trip dan trik dari kami, Anteri Bukit Tinggi. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di komponen ini ada berapa yang kita bikin sendiri. Yang pertama adalah stabilizer. Ini adalah stabilizer yang kita buat memakai pipa PVC yang kita kasih stiker. Ini warna kamu. Bisa dilihat. Ini adalah buatan kita sendiri dengan berat yang hampir sama dengan standar stabilizer. Dan juga ini stem. Ini kita bikin sendiri dari besi. Kita las. Ini hasil produksi kita juga. Dan yang ini adalah side yang kita modifikasi dari side standar bow. Kita kasih lensa ini 1+1 dengan pembesaran 6 kali. Bisa dilihat di dalamnya. Oke, itu juga ada titik yang bersinar. Kita pakai fluorescens. Ini bisa di-style sebagaimana layaknya alat side yang standar. Oke.